Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Najib Arof dalam Niaga Kini. Okey, episod kali ini saya masih lagi di Pengerang melihat bagaimana kesan limpah projek besar seperti Rapid Pengerang memberi kesan kepada pembangunan keusahawanan di kawasan setempat, dan kali ini saya bersama dengan Kejora, korporasi yang diwujudkan untuk membangunkan usahawan di kawasan Bandar Penawar Kota Tinggi. Jom. Okey, kita bersama dengan pengurusnya, Cik Syahidin. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Kini. Kita nak cakap tentang My Pupuk ni lebih dahulu kan. Kenapa diwujudkan, bila diwujudkan, setakat ini macam mana My Pupuk ni dengan pengwujudannya membantu usahawan setempat ni sebenarnya? My Pupuk salah satu cabang aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak persatuan. Program ni telah pun secara sekitar akhir 2014 yang mana atas kesedaran peluang-peluang perniagaan di mana dengan adanya mega projek khususnya di Pengerang ni, itulah kita mengambil inisiatif khususnya untuk usahawan-usahawan di dalam kraf dan jahitan yang kita kenali program ni sebagai My Kraf Pupuk. Jadi antara perintis awal ni kita ada lebih kurang 30 usahawan wanita yang terlibat, yang mana lebih kurang 6 kita jadikan anchor ni untuk membantu golongan yang pertama ni lah. Jadi sepanjang kita mula bergerak, alhamdulillah dengan adanya platform ni, gabungan segi merebut peluang dan limpahan ekonomi yang semakin baik khususnya di sekitar Pengerang ni, kita melihat daripada apa nama rekod segi pendapatan peserta juga semakin meningkat saban tahun dengan adanya peluang-peluang yang kita tembusi melalui persatuan ataupun individu sendirilah setakat ni. Daripada 30 usahawan ini, mungkin berapa ramai untuk yang dicuburi oleh usahawan ibu tunggal sebagai contoh, ataupun golongan muda khususnya, berapa ramai sebenarnya? Okey, keahlian pada ketika ni di antara 30 ke 60 tahun ada juga bilang golongan belia, tapi bilangannya masih kecil lagi lah. Jadi daripada kelompok itu boleh saya katakan penglibatan ibu tunggal hampir 40% daripada 30 peserta awal ni lah, yang perintis awal ni. Jadi ini juga inilah antara yang kita lihat salah satu kebajikan yang kita ambil kira juga dalam persatuan ini untuk sama-sama membantu membimbing inilah ibu-ibu tunggal di sekitar kawasan sini. Tadi bila kita masuk sampai sini saja kita tengok ada beberapa mesin jahit dan sebagainya kan. Ini adalah tempat di mana mereka melakukan tugas dan sebagainya di bawah makraf dan sebagainya kan. Apa lagi perancangan di masa hadapan, apa yang diinginkan ataupun diharapkanlah kita katakan untuk dalam pembangunan keusahawanan di kawasan ini. Okey. Yang pasti yang pertama peranan kita Pupuk dan juga program Minecraft Pupuk ini, salah satunya kita nak educate lah, educate, nak skill up mana-mana peserta dengan pelbagai latihan kemahiran jahitan dan tenunan juga craft lah. Ini kita cuba buat jaringan dengan agensi-agensi yang berkaitan dengan aktiviti tersebut. Dalam masa yang sama juga atas inisiatif persatuan, maknanya kita mana-mana ahli kita sendiri yang berpengalaman dan juga mungkin kita panggil profesional ni untuk mengadakan kelas di pusat latihan kita ni lah, di Bandar Penawar ni. Buat ketika ni kita ada beberapa jenis mesin lah sebagai asas-asas. Usulnya bagi rekrut yang mempunyai baru lah yang berminat ni, yang berminat dalam bidang ni, kita sudah mulakan sebenarnya program-program ni melatih belia-belia baru dan juga ahli-ahli yang berminat untuk ini. Jadi itu antara inisiatif pihak satu lah, khususnya untuk latihan dan bimbingan pada yang baru.
Mungkin secara keseluruhan kita nak cakap tentang kesan positif ni. Tadi Cik Syahidin ada sebut tentang kesan positif dari segi pendapatan dan sebagainya kan. Apa lagi kesan positif lain yang dapat dilihat dari segi perkembangan keusahawanan di kawasan setempat ini, untuk kita memahami bahawa kesan limpah daripada projek yang masuk di Pengerang ini sendiri dan juga bagaimana kesannya kepada difahamkan daripada tahun 3 tu all the way sampai ke hujung Pengerang semua tu kan mendapat kesan limpah kan. Macam mana kalau kita boleh dapat gambarkan kesan itu? Okey. Pertama saya melihat dari segi peserta itu sendirilah khususnya dalam keusahawanan ya. Mungkin sebelum bersatu mungkin segi inputnya ni agak kurang. Dengan bergerak secara kumpulan ini banyak perkara yang dikongsi sama ada segi pengetahuan dalam kemahiran juga ataupun pengetahuan dalam perniagaan dapat dikongsi bersama. Jadi saya rasa itu satu ni bila jaringan tu lebih besar dan secara automatisnya dia membina keyakinan peserta tu sendiri dan juga untuk merebut peluang yang ada ni. Itu antaranya lah. Okey, kita dah cakap dengan Syahidin daripada My Pupuk ini. Selepas ini kita nak cakap dengan wakil daripada Mycraft sendiri. Kita nak tahu di peringkat bawah ini macam mana usahawan berjalan dari segi membangun perniagaan mereka dan juga bagaimana mereka membina keyakinan dalam bidang keusahawanan. Semuanya selepas ini. Si Mycraft Pupuk, Puan Norli, terima kasih kerana bersama dengan Negeri Kini. Kita nak bercakap tentang My Pupuk Craft. Mycraft Pupuk. Terbalik. Mycraft Pupuk. Macam mana sebenarnya bila ditubuhkan dan juga saya difahamkan ada 30 usahawan dengan di bawahnya kan? Macam apa yang dilakukan, apa yang dilatih usahawan ini? Mycraft Pupuk ni sebenarnya dia bernaung di bawah Pupuk tu sendiri iaitu Persatuan Peniaga dan Usahawan Wilayah Kejora. Kita secara resminya ditubuhkan pada tahun 2016. Ia terdiri daripada usahawan-usahawan jahitan yang pada asalnya kebanyakan mereka menjahit di premis sendiri, sama ada mereka ada kedai atau bengkel ataupun mereka menjahit di rumah dan tidak berdaftar dengan SSM. So kami kumpulkan dan kami buat latihan khusus-khusus kemahiran seperti latihan untuk kekemasan pakaian, latihan hiasan dalaman dan juga craft seperti telekung, beg dan kita buat di bengkel ni lah, di bangunan Pupuk ni sendiri. Apabila kita bercakap tentang mengembangkan tahap keyakinan mereka ini, perniagaan mereka ini, mungkin ramai bertanya dari segi bentuk bekalan ataupun dari segi modal dia, mereka sendiri adakah cukup ataupun apakah bentuk kekangan yang mereka hadapi apabila mereka berkembang. Itulah, bila kita nak buat, kita bercakap pasal big scale ni, memang dia ada kekangan dari segi modal lah. Sebab kami ni kebanyakannya masing-masing ada mesin jahit atau kurang-kurangnya ada satu mesin jahit biasa dan mesin jahit tepi kan. Tapi bila kami berkumpul, maknanya kita dapat juga bantuan dari pihak macam Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Dia memberi kami 3 biji mesin kan, dan juga dari segi peralatan seperti meja potong dan juga peralatan-peralatan yang kecil lah. Dan juga dari segi bahan tu kita kumpulkan modal di antara kami sendiri. Jadi kita bermula dari situlah, dan bila kita ada keuangan sedikit maka kita akan beli bahan-bahan tu dan kita jual lah. Di belakang kita ni antara yang melakukan tugas ni lah kan. Ini memang orang kuat Persatuan Mycraft ni lah, yang bila-bila masa kalau kita panggil pun inilah orang yang akan pertama datang membantu. Okey, hasil daripada apa yang mereka hasilkan ini, tidak kira jahitan dalam bentuk langsir dan sebagainya ini kan, bagaimana ia dibekalkan? Saya difahamkan ada juga yang masuk ke projek Rapid sendiri kan? Kita boleh terangkan? Macam bila kami dah mengeluarkan pada mulanya, pihak Petronas memberi kepercayaan untuk buat 70 helai telekung. Waktu tu itulah projek pertama kami lah. Jadi bila kita buat telekung tu, kita bagi-bagikan di antara tukang jahit ni, dan kita jahit dan kita hasilkan, dan dari situ kita dapat kepercayaan untuk kita masuk ke projek Rapid tu pula. Di Rapid tu ada satu company ni memang dia mula membuat pesanan. Jadi kami pada mulanya dia minta 1,000 helai cadar dan sarung bantal.
dan kita sebenarnya dari segi masa tu modal tu memang kita meminjam jugalah, meminjam apa, dan juga di kalangan ahli ni kan, mana yang ada modal tu contribute seorang sedikit kan, kita buat. Itu projek pertama kami. Jadi bila dia yakin, dia tengok dari segi kualiti apa jahitan tu, dan dia selama setahun ni setiap 2 bulan dia mula, dan dia mula apa replace order lagi, reorder kan. Apa perancangan untuk my craft pupuk ini bergerak ke hadapan dari segi penglibatan lebih banyak usahawan ataupun golongan muda khususnya? Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan dan apa yang ingin dilakukan oleh my craft pupuk? So, memandangkan dalam kumpulan ni 60% adalah daripada yang berumur 35 hingga 60 tahun sebenarnya dalam kumpulan ni. Jadi memang besar harapan kami supaya generasi yang lebih muda, macam orang tak semestinya orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang bekerja pun dia boleh menjadikan pendapatan yang kedua kalau dia ada kemahiran jahitan sendiri. Jadi kami di sini menyediakan latihan dan juga menjadi sebagai tempat pengumpulan, bekerjasama dengan pihak seperti Lembaga Kemajuan Johor Tengara, dengan JPDC, Petronas ni. Bila mana ada peluang-peluang untuk mengajarkan kursus dan latihan, kita akan wawarkan kepada semua golongan ni, terutamanya yang golongan muda ni lah, untuk mereka sama-sama participate, untuk sama-sama dalam kursus ni lah, supaya mereka sedar bahawa oh, dengan adanya kemahiran tambahan ni akan dapat menambah pendapatan mereka. Okey, Puan Oli, terima kasih kerana bersama dengan kini kita bercakap tentang My Craft Pupuk ini, satu inisiatif saya kira amat menarik, mengumpulkan semua usahawan, menyediakan platform, latih mereka, bagi tahu mereka pasaran agak luas lebih luas dan sekaligus membesarkanlah peluang perniagaan mereka dan sebagainya. Ini saya kira adalah kesan trickle down effect yang dibawa oleh projek-projek besar seperti Rapid di Penggalang ini sebagai contohnya. Okey, dengan kini akan berakhir di sini. Kita jumpa minggu depan dengan lebih banyak cerita tentang TKS di Malaysia. Saya Najib Arof. Assalamualaikum. Assalamualaikum.